Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami berada di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Paser, yaitu untuk mengikuti kegiatan serah terima pengelolaan sarana terbangun antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur dengan pengelola sarana di desa. Adapun desa yang terlibat dalam kegiatan yaitu sebanyak 6 desa. 2 desanya bersumber dari dana hibah insentif desa dan 4 desanya bersumber dari dana reguler APBN. Yang masuk dalam desa hibah insentif desa yaitu Desa Senyum Jaya dan Desa Padang Jaya. Sedangkan Desa Gunung Putar, Desa Lori, Desa Mendikarya dan Libur Dinding masuk dalam desa reguler APBN. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, tepatnya di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Paser. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu sambutan-sambutan. Kegiatan selanjutnya yaitu penandatanganan berkas berita acara serah terima oleh 6 desa yang dipandu oleh Pak Pauji Amrullah selaku DC Rums Kabupaten Paser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, demikianlah acara serah terima dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur kepada kelompok pengelola sarana air bersih desa, dan mudah-mudahan prasarana yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya Nekuat Paser, jangan lupa klik tanda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel Nekuat Paser. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe water, safe earth. Demikian video kegiatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.